Pemirsa, seorang dukun palsu asal lereng Gunung Sumbing di Magelang diduga meracuni hingga tewas dua pria yang mendatangi dirinya untuk menggandakan uang. Modusnya ingin memiliki uang 25 juta rupiah milik korban dengan meracuninya melalui air minum doa. Dukun palsu berinisial IS usia 57 tahun diringkus Satreskrim Polres Magelang karena melakukan pembunuhan berencana terhadap Lasma usia 31 tahun dan Wasdianto usia 38 tahun. Tersangka dukun palsu merupakan warga Karangtengah, Sutopati, Kajoran, Kabupaten Magelang yang mengaku bisa menggandakan uang. Korban yang dibunuh merupakan pedagang sayur. Pembunuhan terkuak karena ditemukan dua orang tewas di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan masuk desa korban pada Rabu malam pekan kemarin. Dari hasil otopsi tim Puslapfor Polda Jawa Tengah, dua korban meninggal akibat keracunan potasium sianida. Memasukkan potas, ya, potas ini mengandung sianida ke dalam minuman plastik yang diberikan tersangka sebagai syarat dalam ritual mendoakan uang. Ya. Jadi motifnya menguasai uang milik korban sebesar 25 juta. Pelaku meracik air putih yang dicampur potasium sianida di rumahnya dan kemudian memberikan kepada korban sebagai syarat ritual. Barang bukti yang disita satu unit mobil milik korban, satu unit sepeda motor milik pelaku, serbuk potasium sianida, botol air mineral, uang senilai 25 juta rupiah, telepon genggam dan pakaian milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang dan bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan.